Usia itu bukan usia, jiwanya penting. Selamat. Sidangnya gimana perbedaannya? Indonesia. Terjadi pertempuran antara Republik Indonesia melawan Belanda. Selanjutnya diadakanlah acara. Selanjutnya untuk pose kedua, pose bela negara, tangan ke sebelahnya, diadakan. Jangan lupa izin 1, 2, 3 sekali lagi. Terima kasih bapak. Siap. Terima kasih. Pak, soal pertemuan tadi malam, Pak. Kan batas usianya Mas Gibran belum sampai, Pak. Mungkin ada tanggapannya, Pak. Itu selama jadi waktu pimpin perjuangan umur 22 tahun. Bisa berhadapan dengan Pak. Usia itu bukan usia, jiwanya penting. Selamat. Ya tanya aja sana. Pendapat Pak Gibran, Pak, gimana, Pak? Tanya aja. Selamat, Pak. Terima kasih. Pak Sal, aman benar. Terima kasih. Kan hari ini bareng sama Pak Prabowo, iya, itu tadi terus ngantar ke Pak kapasitasnya juga. Sebagai menteri beliau ya. Karena hari veteran diadakan di Kota Solo. Selama perjalanan tadi ada perbincangan apa? Banyak. Dari pagi, dari hotel, banyak yang diperbincangkan. Terus lalu ke airport, banyak. Terkait apa, Mas? Soal apa, Mas? Terkait apa sih? Ya, terkait hari veteran. Tadi disebut selamat yakin gitu, Mas. Siapa? Dia bagus. Tadi kan usianya, ya, beliau kan memang berjuang. Usia muda 20-an tahun, luar biasa ya. Tapi disamakan dengan Slamet Riyadi, Mas? Oh, enggak. Levelnya beda jauh, soalnya itu bukan siapa-siapa. Sama-sama mudanya? Enggak, beliau lebih muda. Beliau lebih muda dengan tantangan yang lebih besar. Saya bukan siapa-siapa ya. Tapi tadi kalau pernyataan Pak Prabowo apa jadi pemimpin itu enggak memandang usia gitu, Mas. Terus ini kan jalan sama memandang usia lah, 40 tahun ya. Memandang usia. Itu kan presiden, Mas. Yang lain kan enggak. Nah, ini kan lagi ada upaya UJMK dan segala macam. Saya enggak mengikuti. Kemarin namanya saya di sini aja ngurus UMKM gitu ya. Namanya menjadi salah satu yang diperhitungkan. Kemarin Pak Prabowo bilang kalau nama Mas Wali salah satu yang diperhitungkan dalam untuk apa? Bisa cawapres. Nah, umurnya belum cukup. Misalnya di tapi kami kan tegak lurus ya. Iya. Mas ngerti tamune sopo. Oke lho. Surveinya meningkat jauh, Mas, daripada Pak Prabowo. Kan surveinya meningkat jauh daripada Pak Prabowo. Ya tanya lembaga survei, kok tanya saya. Mungkin kan dari sisi tadi kan Pak Prabowo dari sisi partai, kader partai melihat kondisi ini gimana, Mas? Ya kita harus mengejar. Harus mengejar ketertinggalan. Masih ada waktu ya. Tenang aja. Optimis. Langkah-langkah mungkin lebih persamaan dengan Pak Ganjar juga lebih tingkat. Malah nanti kalau cawapresnya Pak Ganjar udah diumumkan dan lain-lain pasti dia langsung
saya. Ya. Tapi sudah ada bocoran mas, siapa maksudnya kriterianya cawapresnya? Oh itu nanti bu ketua umum aja ya. Kan ada 5 calon itu yang sudah masuk. Iya ya, betul. Kelimanya itu mungkin pandangannya bagus mas semua, bagus semua. Ya kalau kami berdua ya, yang di bawah itu kita ke akar rumput aja itu enggak. Ya mas ya. Pak Prabowo nggak masalah, yang penting jiwanya mas, punya kepemimpinan yang besar, punya tanggung jawab yang besar lah. Mungkin Pak Prabowo melihat itu di jenengan. Ya siapa tahu itu beliau sedang mungkin ya bukan saya, bisa aja beliau membicarakan misalnya Emil Dardak. Atau Mas Ibas atau Mas Agus lebih muda, lebih berprestasi, lebih berpengalaman. Kalau saya kan bukan siapa-siapa ya. Semalam kan juga relawan sempat menyampaikan ke Pak Prabowo menyebutkan namanya Mas Gibran. Oh, right. Oh, anu tuh relawan tuh. Ya, jadi cawapresnya Pak. Ya, takono relawan ya. Aku kan ramai lho kemarin. Apakah relawan sudah lapor sama Mas Gibran? Belum. Udah diajak Mas tadi malam. Enggak, memang itu acaranya relawan ya. Enggak, itu, tidak ada undangan. Pertimbangannya itu enggak ikut. Wah, ya enggak berani dong. Ya. Enggak, aku timbangin lagi. Bukan, ya itu acaranya relawan dan Pak Prabowo. Kalau saya kan udah tegak. Mas Gibran tahu acara kemarin? Acara kemarin itu Mas Gibran. Kurang tahu malah. Saya Pak Menteri memang datangnya sore, saya malamnya malah nggak tahu kegiatan beliau seperti apa. Katanya cuma istirahatnya, ternyata ada pertemuan dengan relawan. Ya. Tapi sebelum ketemu relawan itu sempat ketemu Mas Wali. Siapa? Mas Wali ketemu Pak Prabowo. Tadi pagi. Di komunikasinya juga baru tadi pagi bisa tahu sejak. Dari kemarin. Dari hotel ke UNS, dari UNS ke bandara tadi ada pembicaraan cawapres tadi. Enggak membicarakan. Yang terkait tadi ada aksi protes dari mahasiswa UNS. Saya dia udah bisiki Pak Rektor harus segera diselesaikan. Mas, sedikit lagi. Kan tadi malam berarti relawan langsung mengusulkan ke Pak Prabowo langsung ya Mas. Aku kurang ngerti kan, acara relawannya opo yang dibicarakan opo ramu tenang. Itu tanggapan jenengan. Tanggapan opo yang mana? Terkait usulan langsung relawan ke Pak Prabowo gimana Mas? Jenengan jadi cawapres apa? Mbak, saya nggak ngikuti itu ya Mbak ya, pokoknya saya masih sesuai arahan Bu Ketua Umum ya. Tapi tadi sempat diberi selamat sama Pak Prabowo Mas. Selamat apa ya? Ya tadi mau pamitan. Pamitan? Waktu mau masuk mobil itu, selamat Mas gitu. Selamat apa ya? Waktu ditanyain setelah dicariin soal cawapres, Pak Prabowo menjawab tentang... Oh. Yes, pokoknya gitulah ya. Yes. Masih nampak.